dan magam aulia yang enggak kawin itu jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi. Makanya yang sudah kawin atau berumah tangga memutuskan untuk khalwat, beribadah seorang diri, meninggalkan keluarganya. Coba kawin buat ngelampiasin apa? Coba. Kawin buat ngelampiasin apa? Jawab. Ini orang banyak begini, kadang jawab orang satu. Takut dicela ya. Ngelampiasin syahwat alias hawa nafsu. Man ghalaba imanu an syahwatihi. Siapa orang yang memenangkan imannya daripada hawa nafsunya, maka itu orang jauh lebih baik daripada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat makhluk Allah yang paling taat, paling bakti, paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang tatkala bisa memenangkan keimanannya, lebih mementingkan keimanannya daripada hawa nafsunya, maka dia akan jauh lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Manusia yang bisa memenangkan imannya dan mengalahkan hawa nafsunya lebih baik daripada malaikat, karena malaikat tidak mempunyai syahwat. Kita manusia punya syahwat, tapi bisa kita menahan syahwat kita, maka menjadilah kita jauh lebih baik daripada malaikat-malaikatnya Allah. Fahim tuh? Apa sih syahwat? Syahwat itu berbentuk kesenangan dunia. Nah, itu namanya syahwat. Apapun kesenangan dunia itu namanya Saya mau tanya, kawin, nikah, rumah tangga, di mana wahid dia juga, itu kesenangan dunia atau bukan? Kesenangan dunia atau bukan? Jawab yang keras. Kesenangan dunia, syahwat, melampiaskan syahwat. Hawa nafsu itu syahwat, merupakan apapun kesenangan duniawi namanya syahwat. Waman ghalabat syahwatuhu, siapa orang yang memenangkan syahwatnya, an imani, dan mengalahkan keimanannya, imannya dikalahin, syahwatnya diunggulin, yang penting enak, maka apa? Fahuwa asyaddu minal iblis wa dajjal, maka orang tersebut jauh lebih buruk daripada iblis dan dajjal. Wal iyadu billah min zalim. Yang penting enak, yang penting enjoy, yang penting fun saja. Terus hidup kita berfoya-foya mencari kenikmatan dunia. Terus hidup kita terus berleha-leha mencari kesenangan sekedar yang semata saja. Jangan. Nah, makanya kenapa aulia tidak mau kawin? Sebagian aulia, bahkan banyak daripada aulia yang tidak kawin atau berumah tangga, karena apa? Tidak mau disibukkan dengan urusan anak bini. Waktu, tenaga, pikirannya hanya diperuntukkan untuk bermesraan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahim tuh? Kemudian untuk apa lagi? Mengejar magam yang tinggi di sisi Allah. Karena tadi itu, man ghalaba imanu an syahwati fa huwa khairum min malaikatillah. Siapa orang yang memenangkan imannya daripada syahwatnya, maka dia jauh lebih baik daripada malaikatnya Allah. Malaikat paling baik, paling taat. Tapi malaikat tidak punya syahwat, sehingga tatkala manusia dapat menahan syahwatnya, dia jauh lebih baik daripada malaikat. Ya, jadi yang belum kawin jangan kecil hati. Ya, udah jalanin aja hidup biar enjoy. Ya, jangan bawa pikiran. Ya, ntar kalau ane mati yang doain ane siapa? Tenang. Kalau ente orang baik yang doain ente pasti banyak. Betul enggak? Kalau ntar ane mati yang doain ane siapa? Jangan takut begitu. Orang yang dikenang ada dua orang, yang baik sama yang buruk. Itu sudah. Yang baik pasti doain, yang buruk terus pasti disumpahin. Betul. Jadi jangan khawatir.